Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami akan berbagi bagaimana caranya membuat sambal dabu-dabu khas Manado. Jadi sambal ini cukup mudah dibuat, apalagi untuk anak kos, karena cukup iris-iris kemudian siram minyak panas tanpa harus ditumis-tumis ya. Jadi sangat-sangat sederhana. Kemudian bahan-bahannya juga cukup sederhana. Baik, yang pertama adalah bawang merah. Ini bawang merah sudah dikupas, kemudian nanti kita pilih yang bersih-bersih. Oh ya, kali ini kami akan membuat sambal dabu-dabu untuk 60 porsi. Jadi hari ini kita akan masak ikan salem goreng pakai sambal dabu-dabu. Itu sudah ada 60 porsi pesanan. Jadi untuk 60 porsi ini bawang merahnya yang kita butuhkan. Ini kami beli tadi sekitar 3 jin, jadi 1 kilo 800 gram. Ya, 1 kilo 800 gram. Kita pilih yang bersih-bersih, yang segar, kemudian nanti kita iris tipis. Selanjutnya adalah tomat. Tomat kita sudah cuci bersih, kemudian nanti kita potong dadu. Kita potong dadu tapi jangan terlalu kecil supaya tetap crunchy ya waktu kita makan. Ini sekitar ada 25 tomat segar. Nanti kita potong dadu. Selanjutnya ini cabai kecil, kita pakai cabai rawit. Ini kami beli 2 cin, jadi 1 kilo 200 gram. Ini untuk 60 porsi. Nanti kita potong tipis. Kemudian selanjutnya ini adalah jeruk limau. Kenapa kita pakai jeruk limau bukan jeruk nipis? Kalau jeruk limau ini ada tesnya, manisnya ya, nggak cuma asam. Jadi nanti sambelnya itu rasanya asam manis. Asam manis, ada segar-segarnya gitu. Kalau kita pakai jeruk nipis bisa juga, tapi lebih asam dia ya tesnya. Jeruk lemon bagus banget, tapi mahal di sini. Jadi kita pakai yang agak murah. Jadi kita pakai jeruk limau. Kemudian kita juga siapkan seperti biasa gula garam, ya gula garam. Kalau teman-teman mau tambahkan fetsing, MSG atau penyedap rasa tergantung selera. Cara membuatnya sangat gampang. Jadi ini aku sudah iris-iris sebagian. Ini irisannya seperti ini, ya seperti ini. Jadi kita potong-potong tomatnya. Kita potong-potong, jangan terlalu lembut karena kita mau waktu makan sambal ini tomatnya itu lebih enak kalau tetap masih kerasa gitu. Jangan terlalu lembut-lembut. Kemudian merahnya juga kita iris agak tipis. Cabenya juga kita maaf, ini potongnya agak barbar ya, karena sendiri bukan chef, nggak pandai ya Wak potong. Jadi kita iris-iris semua bahan sampai habis ya. Kita iris semua bahan sampai habis.
air jeruk ya teman-teman, gula garam, terus kita aduk nih. Ya nih. Iya kan, bentuknya cantik kan dek? Kayak baterainya turn itu. Sudah.